Ralf Rangnick segera ambil alih kursi kepelatihan Manchester United. Manchester United dikabarkan telah menemukan pengganti Ole Gunnar Solskjaer untuk mengambil alih kursi kepelatihan di sisa musim ini. Nama Ralf Rangnick mencuat dihubungkan dengan klub berjuluk Setan Merah. Ralf Rangnick dalam beberapa jam terakhir disebut segera menyelesaikan kesepakatan untuk menjadi pelatih Manchester United selama 6 bulan ke depan. Pelatih berusia 63 tahun itu sendiri saat ini menjabat sebagai direktur olahraga klub asal Rusia, Lokomotiv Moskow. Manajemen Setan Merah pun dinilai tetap menghormati Lokomotiv Moskow dalam proses membawa Ralf Rangnick ke Old Trafford. Nasib Luke Shaw terancam. Apabila itu benar terjadi, maka keberadaan Luke Shaw di skuad Setan Merah mendapat ancaman. Hal ini tak lain karena Rangnick sempat memandang sebelah mata kualitas Shaw. Itu diungkapkan Rangnick tahun lalu saat karir bek asal Inggris itu hilang kepercayaan diri. "Saya pikir mereka bisa melakukannya dengan bek kiri," kata Rangnick tahun lalu yang dikutip dari laman MEN. "Saya tahu mereka memiliki Luke Shaw, tetapi saya tidak begitu yakin apakah dia berada di level yang sama dengan yang Anda butuhkan untuk klub seperti Manchester United," ungkapnya. Sebagaimana diketahui, karir Shaw di Old Trafford sejak transfernya senilai 30 juta pound sterling dari Southampton pada tahun 2014 tidak berjalan mulus. Meskipun demikian, bek sayap berusia 26 tahun tersebut telah mencatatkan lebih dari 200 penampilan di Liga Inggris bersama Setan Merah. Bahkan Shaw menjadi andalan pelatih sebelumnya Solskjaer andai dirinya tersedia untuk tampil. Mengenal Rangnick. Bagi para penonton sepak bola Eropa, nama Ralf Rangnick barangkali masih terdengar sangat asing. Itu disebabkan karena Ralf lebih banyak berkecimpung di dunia si kulit bundar negara Jerman. Ya, dia adalah pelatih ulung dalam hal menangani tim-tim Bundesliga. Kurang lebih ada 5 klub Jerman yang sudah merasakan tangan dinginnya. Schalke 04 dan RB Leipzig barangkali menjadi tim Jerman yang paling bersyukur dapat memiliki seorang Ralf Rangnick. Ia mampu membawa kedua klub tersebut berprestasi cukup apik dengan materi pemain yang bisa dibilang jauh dari kata mewah. Di usianya yang menginjak 63 tahun, ia melihat peran yang lebih kalem dalam dunia sepak bola. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk menjadi seorang direktur olahraga klub Rusia Lokomotiv Moskow. Namun, nampaknya ia tak bisa berkata tidak ketika Manchester United datang mendekatinya. Setan Merah nampaknya sudah jengah dengan mencoba-coba pelatih kurang update dengan perkembangan sepak bola modern. Dari era Moyes, Van Gaal, Mourinho, dan Solskjaer, MU selalu menampilkan gaya sepak bola yang bertolak belakang dengan tren. Embel-embel tradisi dan prinsip dari sang pelatih selalu lekat dengan alasan permainan United yang monoton. Itu semua bisa berubah 180 derajat dengan Ralf Rangnick yang berada di belakang kursi kepelatihan The Red Devils. Ia adalah sosok pelatih yang akan menerapkan pola gegenpressing dan atraktif. Tetapi Anda jangan beranggapan bahwa pola gegenpressing yang akan diusung Rangnick berasal dari Jurgen Klopp dan Thomas Tuchel. Maha Guru. Malah Anda akan salah besar jika mengira Klopp dan Tuchel lah yang paling paham dengan sepak bola gegenpressing dan penyerangan atraktif. Justru Rangnick lah yang memberi ilmu gegenpressing kepada Klopp dan Tuchel. Pria berusia 63 tahun ini bersedia berbagi kisah terkait hal itu. Menurutnya, Jurgen Klopp menjadi pihak yang terheran-heran dengan gaya permainan Rangnick. Ia ingin sesekali menerapkan apa yang menjadi pegangan pria asal Jerman ini. Tim Hoffenheim saya kala itu berjumpa Dortmund-nya Klopp di tahun 2008, ungkap Rangnick. "Kami mengalahkan mereka dengan skor 4-1. Jurgen berkata, "Gaya main Hoffenheim seperti itu yang ingin saya terapkan di sini." Dalam 2 tahun, ia mengubah timnya dengan gaya permainan seperti itu, sambungnya. Rangnick juga menjadi maha guru bagi Thomas Tuchel. Tuchel bahkan sempat tak memikirkan untuk menjadi pelatih sebelum bertemu dengan Rangnick. "Thomas menjadi pelatih lewat perantara saya," ujar Rangnick. "Dia adalah pemain saya di ULM.
dan dia mengakhiri karir karena masalah di lututnya. Saya memberinya pekerjaan sebagai pelatih tim U15 kami. Dia bahkan sama sekali tidak memiliki niat untuk menjadi pelatih kala itu. Dia akan bekerja di sebuah bar di kota Stuttgart, lanjutnya. Dengan demikian, Tuchel dan Klopp akan menyambut kehadiran sang maha guru kala bersua Manchester United ke depannya. Thomas Tuchel sejatinya menjadi pihak paling dekat untuk menjajal kemampuan gurunya. Sayang, Rangnick belum akan mendampingi MU kala berduel dengan Chelsea pada akhir pekan ini. Cristiano Ronaldo ketemu musuh baru. Cristiano Ronaldo bisa bertemu dengan musuh baru setelah Ralf Rangnick dikabarkan menjadi pelatih sementara Manchester United. Hal tersebut bermula saat Rangnick masih menjadi pelatih klub Bundesliga RB Leipzig. Kala itu Rangnick sempat ditanya apakah berniat untuk melatih dan mendatangkan Ronaldo atau Lionel Messi. Rangnick justru menjawab kalau dirinya akan merasa aneh bekerja dengan Ronaldo atau Messi. Tak berhenti di situ, mentor Julian Nagelsmann itu juga menyebut Ronaldo dan Messi terlalu tua. Akan sangat aneh jika saya bekerja dengan Ronaldo dan Messi di RB Leipzig, ucap Rangnick. Mereka berdua terlalu tua dan terlalu mahal, lanjut Rangnick. Pernyataan Rangnick tersebut jelas berbeda jika dibandingkan mayoritas pelatih di Eropa. Pada umumnya, para pelatih sangat tertarik untuk bisa melatih Ronaldo atau Messi di klubnya. Namun pernyataan Rangnick memang bukan tanpa dasar. Mantan direktur olahraga RB Salzburg itu memang dikenal sebagai sosok yang lebih gemar bermain bersama pemain muda. Rangnick dikenal sebagai The Godfather karena mampu mengorbitkan sejumlah pemain bintang saat ini. Beberapa di antaranya adalah Dayot Upamecano, Sadio Mane, Timo Werner, dan Naby Keita. Prediksi starting 11 Manchester United racikan Ralf Rangnick. Seperti apa susunan pemain setan merah nanti jika dilatih Rangnick? Menukil The Sun, berikut prediksi starting line-up utama pilihan Rangnick di Manchester United. Penjaga gawang? Di sektor penjaga gawang, David De Gea tetap akan menjadi pilihan utama. Kiper asal Spanyol itu menunjukkan performa cukup apik meski United meraih hasil kurang menggembirakan belakangan ini. Secara keseluruhan, penampilan De Gea musim ini cukup konsisten, tak seperti musim lalu ketika ia harus menjalani rotasi rutin dengan Dean Henderson. Lini belakang. Lini belakang Manchester United pilihan Rangnick sepertinya tak akan mengalami banyak perubahan yang signifikan. Sama seperti era Solskjaer, formasi 4 back sejajar tetap akan dipakai. Aaron Wan-Bissaka tetap akan menjadi andalan di sektor back kanan, sedangkan di sisi kiri masih dipercayakan pada Luke Shaw. Rafael Varane yang saat ini masih cedera diprediksi akan langsung kembali ke starting 11 begitu pulih. Ia akan menemani Harry Maguire di jantung pertahanan. Lini tengah. Hal menarik terjadi di lini tengah. Rangnick sepertinya akan memasang formasi 4-2-2-2, artinya ada dua lapis di sektor tengah Manchester United. Lapis pertama bakal diisi oleh duet Scott McTominay dan Paul Pogba. Fred dan Nemanja Matic juga bisa menjadi pilihan di sektor ini. Di depan kedua ada dua pemain dengan tipe menyerang, yang bakal diisi oleh Bruno Fernandes dan Marcus Rashford. Lini depan. Sejumlah pilihan dimiliki oleh Rangnick di lini depan seperti Anthony Martial dan Mason Greenwood. Namun Rangnick diprediksi akan mempercayakan sektor ini kepada dua striker gag yang dimiliki Manchester United, yakni Cristiano Ronaldo dan Edinson Cavani.